Keren sekali. Waduh. Wah, lari Pin. Lari Pin, cepat lari Pin. Sepertinya anjing itu anjing galak, Pin. Ayo kita coba lihat. Jangan-jangan anjing itu sudah tidak mengejar Upin lagi. Wah, ternyata yang mengejar Upin bukan anjing sekarang, teman-teman. Ini kambingnya. Aduh, kambing galak, teman-teman. Cepat-cepat, Upin. Upin, cepat-cepat, Upin. Ah, Upin harus lari kemana, teman-teman? Supaya Upin terhindar dari kejaran kambing galak itu, ya. Jangan-jangan harus naik tembok, ya. Ini kan rumahnya Mail. Ah, kalau ke dalam rumahnya Mail pasti aman karena temboknya tinggi sekali. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Tapi aduh, kakinya si Upin ditarik-tarik sama kambing ini, teman-teman. Aduh, terus naik ke Pin. Terus naik. Oke, kita lihat. Wah, aman, teman-teman. Akhirnya si Upin sudah naik dan masuk ke rumahnya Mail, ya. Ayo kita cari si Mail, teman-teman. Mail, Mail. Di mana kamu? Wah, Mail tidak ada di rumahnya sepertinya, ya. Kasihan, si Upin tidak menemukan Mail. Kalau begitu, Upin bagaimana ke rumahnya Tuk Dalang aja, ya. Ini kambingnya, teman-teman. Tiba-tiba muncul di depannya Upin dan mau menggigit si Upin. Wah, 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 wah. Aduh, aduh. Bagaimana ini, Pin? Lari aja, Pin. Bila perlu kita minta tumpangan. Minta tumpangan sama siapa, ya? Sama bapak itu. Halo bapak, aku mau minta tumpangan, tolong aku. Aku dikejar sama kambing galak, bapak. Sepertinya di situ, teman-teman. Ada tumpangan, ya. Ayo kita numpang sama bapak ini. Ini bapak siapa, ya? Wah, 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 wah. Jangan sama bapak ini, itu bapak gangster, teman-teman. Oke, kita numpang sama orang yang lain aja, teman-teman. Sama ini. Wah, mobilnya sudah rusak. Ih, sudah rusak, guys. Oke, sepertinya sama bapak ini. Ih, itu gorila, teman-teman. Nanti Upin dibawa ke kebun binatang. Sama siapa, ya? Bapak ini aja, ya. Oke, kita coba sama bapak ini aja. Aduh, aduh, aduh. Tapi, aduh, celananya si Upin dirobek-robek sama kambing ini. Kambing ini betul-betul kambing galak, teman-teman. Lari dulu, ya. Lari. Lari, Pin. Lari, Pin. Upin. Aduh, siapa ini? Aduh, ada opa. Opa? Ya, ada apa, Pin? Opa, tolong aku, opa. Aduh, aku dikejar sama kambing galak. Lari aja, kamu tinggal lari, Pin. Aku lagi sibuk pergi ke pasar mau beli terasi udang. Aduh, aduh, aduh. Ayo kita ke tempat lain aja minta tolong, teman-teman. Minta tampangan sama orang lain. Ih, di sana ada tembak menembak. Wah, 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 wah. Berbahaya sekali, teman-teman, ya. Ih, ada beruang, beruang. Beruang. Oke. Aduh, siapa yang mengejar Upin, ya? Banyak sekali, ada juga gangster, teman-teman. Aduh, kasihan si Upin. Lari terus, Upin, lari. Oke, kita minta tumpangan sama siapa, ya? Sama ini bagaimana? Aduh, aduh, itu gorila, guys. Oke, sama yang lain aja, teman-teman, ya. Sama bapak. Ya, aduh, banyak sekali gangster di kotanya Upin ini. Ini juga bapak gangster, teman-teman. Ini orangnya galak. Kita minta tumpangan sama yang lain aja. Ayo kita lari kencang, teman-teman, bersama si Upin. Upin, lari kencang aja, Upin. Upin, cepat lari. Oke, mantap larinya si Upin, teman-teman, ya. Oke. Ini sini ada taksi, guys. Taksi, taksi, stop taksi. Aku mau numpang. Naik aja, Upin. Cepat naik, Upin, cepat. Sebelum kamu dikejar sama kambing. Wih, wih, wih. Kambingnya sempat membuka pintu si Upin. Dia juga mau ikut di taksi, teman-temannya. Ayo, ayo, cepat, cepat. Untung bapak pengemudi taksi cepat kabur, teman-teman. Oke, sekarang Upin mau dibawa kemana sama bapak taksi ini, ya? Bapak taksi, aku mau pulang ke kampung durian runtuh, ya. Oh, sorry, Upin. Oh, kamu harus ikut denganku. Hah? Ikut kemana, bapak taksi? Aku mau pergi ke kolam renang waterpark. Aku mau mandi di sana. Waduh, waduh. Oke lah kalau begitu. Kalau begitu Upin juga mau ikut ke kolam renang waterpark, ya. Yo, yo, yo.
Kalau begitu kamu tinggal duduk diam aja, jangan keluarkan kepala dari jendela mobil yo. Oke oke. Tapi kenapa Upin keluarin kepala ya Upin? Aduh si Upin. Itu aksi berbahaya teman-teman. Itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita tinggal ikuti bapak pengemudi taksi ini teman-teman. Waterparknya ada di mana ya? Tapi kenapa? Kenapa teman-teman? Bapak taksi ini nabrak-nabrak terus. Bapak taksi olang ya. Aku ngantuk Upin. Waduh betul. Ini kan sudah malam. Ngapain kita ke kolam renang bapak taksi? Kamu juga. Bapak taksi kan juga sudah ngantuk. Tapi aku mau mandi. Aku mau main air Upin. Oke oke kalau begitu kita ikuti aja dulu ya bapak pengemudi taksi ini. Dan akhirnya Upin sudah terbebas dari kambing galak itu teman-teman ya. Oke. Aduh, ini sudah ada di mana ya? Ini namanya Kampung Nanas Upin. Hah? Kampung Nanas? Wah, kalau Kampung Nanas kan sudah jauh dari Kampung Durian Runtuh. Aduh, bagaimana ini bapak? Oh, taksi, aku mau pulang. Pulang aja dah. Oke, kalau begitu aku antar kamu pulang ya. Kita belok kanan. Oke, oke. Ternyata bapak taksi ini sudah berubah pikiran, teman-teman. Dia sekarang mau mengantarkan Upin pulang. Oke, belok kanan lagi. Oke, mantap sekali. Waduh. Sepertinya bapak taksi ini betul ngantuk. Ayo, Upin turun aja dulu. Minta bantuan sama bapak polisi aja. Mana bapak polisi di sini ya? Siapa ya? Oke, mana bapak polisi? Kita cari mobil polisi dulu, teman-teman. Cari mobil polisi. Upin mau minta tumpangan. Ah, bagaimana kalau naik motor polisi ya? Bisa nggak ya? Boleh nggak ya? Bapak aku ikut ke Kampung Durian. Tidak boleh, Upin. Karena aku lagi patroli. Oke, oke. Kalau begitu kita... Ada si Ipin. Kebetulan sekali, Ipin. Iya. Yeah. Ayo ikut, aku capek sekali mencarimu, Pin, dari tadi. Cepat, naik. Cepat naik makanya, cepat. Oke, akhirnya Upin sudah dijemput sama Ipin, teman-teman. Keren sekali si Ipin ya. Aduh, sekian dulu ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Upin dan Ipin mau pulang dulu ke Kampung Durian, teman-teman. Keren sekali. Waduh.